Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku, dunia sedang dilanda wabah. Sekarang kita berada di masa-masa sulit di mana Allah menguji dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19. Diuji ketaatan kita terhadap Allah, diuji ketaatan kita terhadap tuntunan agama. Tuntunan agama menuntut kita memelihara jiwa dan kesehatan. Dalam konteks memelihara kesehatan, tentunya kita juga harus mengikuti tuntunan mereka yang faham di bidangnya. Dalam hal ini pemerintah, di mana pemerintah lengkap ada tim kesehatannya atau tim medisnya, para dokter, ada majelis ulamanya, dan kementerian-kementerian yang lain yang mengurusi yang berhubungan dengan mewabahnya virus corona ini. Sebenarnya virus ataupun wabah ini bukan hal yang baru melanda dunia. Sering kita dilanda penyakit menular. Dan bahkan zaman Rasulullah pun sudah banyak wabah-wabah penyakit. Dan Rasulullah sendiri memberikan tuntunan jalan keluarnya melalui sabdanya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'un," itu wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar di suatu negeri terjangkit suatu penyakit menular, maka janganlah kita mendatangi negeri itu. Dan apabila negeri kita atau tempat kita yang terkena wabah penyakit itu, maka kita jangan keluar atau lari dari tempat kita. Ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah dan sangat relevan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga atau memutus mata rantai virus corona ini. Kita harus membersihkan diri atau menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, ya, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, melakukan pekerjaan di rumah. Ini upaya kita, ikhtiar kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Memang berat bagi kita, semuanya terdampak, termasuk sosial dan ekonomi. Tapi kita harus tetap optimis. Kita harus tetap optimis bahwa ujian ini akan segera berlalu apabila kita sama-sama satu kata, sama-sama kompak untuk mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Ulama, uram, umaro, masyarakat, semua kompak. Kita harus tetap optimis, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah juga. Ketika ada yang sakit, kita jenguk. Ketika ada yang sakit, ya, kita kasih semangat. Ya, kita kasih semangat. Ya. Kita doakan mereka. Labasa tahur, jangan khawatir, insya Allah semua akan berlalu. Kita harus tebarkan optimis kepada masyarakat
Jangan terdebarkan pesimis atau kekhawatiran yang berlebihan, tapi tetap kita harus menjaga. Ya. Insya Allah, janji Allah sebagaimana dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kita tetap tawakal, berserah diri kepada Allah, terus berikhtiar dan berdoa. Insya Allah virus corona ini akan segera hengkang dari muka bumi. Tapi ingat, kita tetap bersabar, tawakal, apalagi kita menjelang hari raya Idul Fitri yang biasanya kita pulang kampung ataupun mudik. Untuk saat ini kita harus bersabar, tidak mudik dulu. Komunikasi bisa berjalan lewat internet, silaturahmi bisa berjalan melalui telepon, WA, bahkan video call. Itu tidak mengurangi nilai silaturahmi kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Jangan maksakan diri kita pulang. Ternyata kita bukan hanya membawa oleh-oleh, rasa kangen dan lain sebagainya, tapi juga kita membawa oleh-oleh virus. Tentunya kita tidak rela kalau orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, terkena wabah virus menular ini. Ya, mari kita gunakan waktu yang ada. Kita tinggal di rumah dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Insyaallah virus corona akan segera hengkang dari bumi yang kita cintai ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.